kita di training on the road ya, kita pasti melihat kondisi stabilitas pemain terutama di kognitif. Jadi kita ambil di kognitif recovery beserta dengan recovery. Dan di sini kita bikin situasi yang berbeda. Kenapa? Karena biar ada sedikit perubahan di kognitif mereka, cara berpikir mereka, terus mereka enggak jenuh, membuang kebosanan, dan suasana yang baru ini pasti membuat mereka juga situasi yang berbeda. Artinya dalam pikiran dan perasaan mereka. Dan saya harap dua pertandingan ke depan kita kembali refresh kembali, segar kembali. Dan ini bagian dari tujuan latihan hari ini, untuk menyegarkan bagaimana mereka membuang rasa jenuh mereka, tekanan mereka, dan segala macamnya di dalam pertandingan selama ini. Mulai kondisinya sendiri sekarang seperti apa? Kondisi pemain sekarang ini saya kira masih stabil ya, kondisinya mereka masih stabil dan masih bagus. Cuma yaitu tadi, 3 bulan di Bali ini bukan hal yang sebentar bagi mereka, terutama di dalam banyaknya pertandingan dan banyaknya tekanan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Sehingga kita harus meramu latihan ini dengan bernuansa yang berbeda-beda. Kemarin kita bikin di arena Tangkis, kita bikin di arena futsal, kita bikin di arena voli pantai sekarang, dan kita bikin suasana yang berbeda ini bagian dari cognitive recovery dan membentuk mereka menjadi fresh kembali agar mereka menghadapi situasi pertandingan berikutnya lebih segar lagi.